Untuk melakukan pendaftaran sebagai calon aparatur sipil negara, hal pertama yang dilakukan adalah membuat akun. Buka portal sscasn.bkn.go.id. Klik menu SSCASN, kemudian klik buat akun. Pada langkah pertama yaitu pengecekan identitas. Masukkan data identitas. Masukkan captcha yang sesuai kemudian klik lanjutkan. Kemudian pada langkah yang kedua, masukkan data-data pribadi sesuai yang ada. Upload foto KTP. Kemudian melakukan swafoto dengan mengklik ambil foto. Masukkan password, pertanyaan dan jawaban pengaman. Masukkan captcha yang sesuai kemudian klik lanjutkan. Kemudian langkah ketiga adalah mengecek ulang data yang telah kita masukkan. Jika data ada yang salah atau tidak sesuai, klik kembali untuk mengubah data. Jika data sudah sesuai maka klik proses pendaftaran akun. Jika pendaftaran telah selesai, pendaftar dapat mencetak kartu informasi akun dengan mengklik cetak informasi pendaftaran. Kemudian dapat dilanjutkan dengan melakukan login pendaftaran dengan mengklik lanjutkan login pendaftaran. Lakukan login dengan memasukkan NIK dan password sesuai dengan yang telah dimasukkan sebelumnya. Pada langkah pertama, akan muncul halaman pengisian biodata. Isikan biodata sesuai ketentuan yang tertera. Setelah semuanya terisi, selanjutnya masukkan captcha kemudian klik selanjutnya. Pada langkah kedua, pilih jenis seleksi yang diinginkan. Jika merupakan XTHK2 pilih ya, kemudian isikan nomor peserta XTHK2. Kemudian klik selanjutnya. Pada langkah ketiga pilih instansi dan jenis formasi, kemudian klik pilih. Isikan data pendidikan. Isikan captcha kemudian klik selanjutnya. Pada langkah keempat, untuk pelamar CPNS tidak wajib mengisikan riwayat, untuk pelamar P3K teknis dan kesehatan wajib mengisikan deskripsi pekerjaan dan riwayat kerja. Kemudian pada langkah kelima, lakukan unggah dokumen yang diperlukan masing-masing instansi. Jika terdapat dokumen yang harus menggunakan e-materai, maka klik cek akun e-materai terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun e-materai, maka klik registrasi e-materai. Masukkan email, password baru dan konfirmasi password. Selanjutnya akan mendapatkan email berupa aktivasi akun ke alamat email yang telah didaftarkan sebelumnya. Klik aktivasi akun. Selanjutnya lakukan login akun e-materai. Maka akan tampil jumlah saldo e-materai. Jika belum memiliki saldo, maka bisa melakukan pembelian e-materai di distributor. Untuk melakukan unggah dokumen yang menggunakan e-materai, klik unggah. Untuk dokumen yang sudah terdapat e-materai,
maka klik unggah PDF yang sudah ada e-materai. Untuk dokumen yang belum terdapat e-materai, klik unggah PDF yang belum ada e-materai. Selanjutnya klik pilih file PDF, kemudian pilih dokumen yang akan diberikan e-materai. Letakkan e-materai sesuai ketentuan. Kemudian klik unggah e-materai. Untuk dokumen yang tidak memerlukan e-materai, klik unggah dan pilih dokumen. Klik lihat untuk melihat dokumen yang telah diunggah. Jika sudah sesuai, maka klik selanjutnya. Langkah terakhir adalah resume. Lakukan pengecekan dengan melakukan checklist. Jika sudah terceklis semua, klik akhiri proses pendaftaran. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran CASN. Pendaftaran telah selesai dilakukan.